one that's full of freedom. There will be no rule that has no reason. Jika mereka somehow ya sudah tinggalkan, tinggalkan saja semua persoalan. Waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan, biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan. Memang, memang benar, memang kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang dan melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Bagaikan anak kecil yang berlari telanjang bebas, keluarkan suara-suara canda, tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum puas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Masuk di jalanan. Jadi seperti biasa, ya di setiap episodenya kita akan berkeliling kota dan kita nggak tahu siapa yang akan menaiki bis ini, ya nggak sih? Betul. Ya kan? Siapa kira-kira yang akan naik? Jalan nih. Hah? Pade. Berangkat. Berangkat. Itu rencana pohon-pohon juga udah ditambah pak ya? Udah. Ya? Udah. Jadi kebetulan kita dibantu sama teman-teman dari DKI pak. Kemarin mereka ada pemindahan pohon dari Jalan Sudirman Tamrin. Akhirnya semua diletakkan di sini. Ya. Alhamdulillah juga. Saya sih confidence pak, insya Allah atlet tinggal di sini senang lah. Mudah-mudahan. Fasilitas bagus, taman bagus, ya. Fasilitas jogging ada. Nanti tinggal yang penting cateringnya mesti enak nih. Kalau nah, kalau mengeluh dia. Lapar berat kita nanti. Iya betul pak, betul pak. Pak silakan pak, ini bisnya bapak udah kelihatan oh, nih. Oh iya. Ya. Pak Dwi terima ya, kasih. Terima kasih. Lagi, sampai pak, ketemu ya. Pak ya. Selamat bekerja. Ya sama-sama. Insya Allah pak. Kita sama-sama koordinasi terus. Ya. Masih pak. Ya, mari. Mari. Mari pak. Ada yang naik. Siapa? Tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bos aku. Bos. Bos Rama. Waduh. Mobilnya gede banget. Asli Pak, enak dipakai jalan-jalan Pak. Jadi orang kaya sekarang. Amin. 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 Halo, Pak Eri. Halo, Mas Eri. Apa kabar? Kalau saya manggilnya Mas. Karena masih muda loh. Ini kenal dari SMP saya. Silakan Pak. Ini kita lagi jalan di daerah Kemayoran dan ternyata tepat di depan Wisma Atlet yang ini baru. Ini Wisma Atlet yang baru, Mas. Iya, ini. Keren banget kayak hotel. Ini ya? Lagi apa lagi inspeksi? Kebetulan Pak Dwi ngajak koordinasi karena ada penanaman pohon-pohon besar dari DKI yang pindahan dari Sudirman. Oh, dipindahin ke sini sebagian. Iya, karena kan fasilitas Wisma Atlet ini kan penting. Iya. Tidak hanya dia bisa beristirahat, ya, ya, ya. Tapi juga kan di situ ada fasilitas olahraga, dia jogging, dia macam-macam. Stretching gitu. Kalau ya. Tidak ada pohonnya panas banget. Panas banget. Oh. Nah, jadi kita mesti kasih lihat bahwa Jakarta indah banyak pohon. Oh iya. Oke, okay, jadi dalam perhelatan Asian Games 2018 ini yang paling sibuk adalah ketua Inas ini Kok. Dia ketuanya Pak, ini pertanyaan saya banget nih Pak ya, 2S apa? Apa tuh? Sehat tapi stres. Tapi gini Pak, ini saya pengen banget tanya sama Bapak dan sekarang ketemu ya,
56 tahun yang lalu, Pak. Tahun berarti 1962. 62. Ya? Belum lahir. Jadi enggak tahu. Lu udah lahir. Enak aja. Pak, judulnya 56 tahun, Pak. Kenapa nunggu selama itu Indonesia jadi tuan rumah lagi, Pak? Saya rasa mungkin pada saat itu kita sibuk dalam fokus pembangunan. Pedesaan, perkotaan, kebetulan olahraganya mungkin nomor 2. Gitu. Nah, ini kan tadi kita udah lihat nih, Nat, Wisma Atlet. Itu kayak hotel bintang 5 ya. Keren banget ya. Nah, persiapan menjelang bulan Agustus sudah seperti apa, Pak? Sudah siapkah? Venue-venue. Ya, yang terpenting memang kan kalau kita bicara buat fasilitas, nomor satu yang dilihat udah pasti Atlet Village, Wisma. Oh gitu? Ya, karena kenapa? Oh gitu. Karena kan kita ini penting menservis daripada atlet dari mancanegara. Oke. Yang jumlahnya antara atlet dan official itu hampir 15 ribu. Waduh. Ini sama besar seperti Olimpiade. Jumlahnya. Asian Games sebanyak Olimpiade, Pak? Iya, jumlah atlet dan officialnya sama. Jadi, walaupun memang negaranya 45. Kalau Olimpiade negaranya hampir 100. 90 berapa. Nah, tetapi atlet itu harus diservis dengan baik. Iya. Karena mereka tuh kan aktor aktrisnya yang mau berlaga, mereka yang ditonton, mereka yang menghasilkan medali-medali, mereka jadi bintangnya mereka, itu wismanya, kita bukan saya, kita ini hanya panitia kawinan. Kawinan undangan 15.000. Tapi Pak Bro, ini kan tadi Pak Bro, jadi gini Pak Bro, apa? Begitu sibuknya, sampai bilang tadi, gue 2S nih, sehat tapi stres, gitu kan. Mempersiapkan Asian Games ini, seberapa penting sih kita jadi penyelenggara? Ya, saya rasa kembali tadi kan, bahwa penting Indonesia pada saat status sekarang, kita kan kalau lihat data-data ekonomi luar biasa, pertumbuhan kita rata-rata 5%, penduduk kita 260 juta, lalu juga usia muda kita rata-rata penduduk 28 tahun, lalu kok katanya 2030 kita akan masuk global ekonomi. Kita perlu memapping. Memetakan. Iya, Indonesia harus ditaruh di map atau di peta dunia. Bahwa secara national branding, pencitraan sebuah negara kita harus ada. Karena kenapa? Kalau pencitraan kita bagus, mapping kita di dunia bagus, orang akan percaya. Aman. Nah, efeknya apa? Turis. Jangan Bali terus. Ya kan? Di luar negeri taunya Bali, bukan Indonesia. Lalu investasi. Orang aman. Dengan itu tentu lapangan kerja dan lain-lain terjadi. Cuman kalau kita mau sekeren apapun, orang nggak ada ngelihat percuma. Nah, inilah pentingnya Asian Games itu disorot di Asia. Kita kasih lihat bahwa Indonesia tidak kalah dengan negara besar lainnya seperti Cina, Jepang, Indonesia bisa. Dan tentu, alhamdulillah juga yang saya dengar, ini juga akan disiarkan di banyak televisi di luar Asia. Amerika Latin akan menyiarkan. Amerika Latin akan menyiarkan. Dan kita coba dengan teknologi macam-macam, juga kalau bisa disiarkan di Eropa dan Amerika. Bukan televisi, tapi OTT. Dengan teknologi internet segala. Nah, kita coba. Saya Pak, jujur Pak, nggak kebayang jadi Bapak. Maksudnya, meskipun venue-nya Jakarta dan Palembang, tapi ini hajatan nasional Pak. Lintas sektoral, semua kementerian terlibat, berbagai macam. Itu gimana kerjasamanya Pak? Makanya tadi kan stres kan? Kebayang, ribet banget tuh Pak. Bagusnya, kan Presiden mengeluarkan Kepres. Ya, di mana panitia ini ada hukumnya, jelas. Ya ibarat inilah. Kita ke tetangga ketok-ketok, ya kan disangka mau maling. Kalau ketua RT kan ditanya, Pak RT kenapa? Nah, ini sama dengan Kepres ini, kita ditugaskan jelas untuk bersama-sama mensukseskan Asian Games. Lalu juga ada Impresnya, yang terbaru di mana semua kementerian, semua kota seperti Jakarta atau Palembang khususnya, dan Jawa Barat dan macam-macam, harus menjadi bagian mensukseskan Asian Games. Nah, dengan itu juga kita dipacu. Salah satu kelemahan kita sebagai bangsa, ini peninggalan Belanda. Kenapa, Pak? Ya kan, divide et impera. Selalu nggak kompak aja kerjanya.
Padahal yang namanya negara maju itu harus makin hari makin kompak. Nah, apalagi kita ini kan kalau kita lihat dari awal-awalnya Indonesia terbentuk juga, di mana pemuda kita tahun 1928 menyerukan satu bahasa, satu macam-macam semua. Nah, ini kan juga kita harapkan bagaimana tadi ASEAN Games ini menjadi alat pemersatu, bukan hanya tadi olahraganya. Benar, gitu. Penting banget. Jadi salah satu titik strategis buat bangsa ini juga ya ASEAN Games ya? Saya melihat seperti itu dan insya Allah juga semua melihat seperti itu. Oh iya. Nah ini kan perhelatan besar ya. Banget. Pastinya membutuhkan dana yang juga sangat besar. Triliunan. Besar. Jagonya. Jagonya ya. Bosnya Ronald nih kan. 10 tahun terakhir ngegaji saya. Nah, tapi sudah aman ya. Jadi kan gini, awal dari dana yang dibutuhkan itu 8,7 triliun. Uang ini mahal. Yeah. Rakyat masih perlu juga kerja, perlu ekonomi, perlu macam-macam. Nah, tentu kita terus mengefisienkan. Dari awalnya 8,7 triliun di luar pajak. Sekarang ini 6, triliun sudah berikut pajak. Wow. Bahkan dari dana 6,6 triliun ini sudah ada 700 sampai 800 miliar uang sponsor. Oh. Jadi pemerintah berkurang pengeluarannya. Nah, ini bagian juga kami di panitia ya ASEAN Games bagaimana juga tidak mau menghambur-hamburkan uang negara. Ya. Apalagi ini kan APBN. Uang negara ini kan uang pajak. Ya. Nah, makanya juga suksesnya ASEAN Games itu tidak hanya penyelenggaraan, nantinya kita juga minta sukses secara administrasi. Ya, nah karena itu kita bekerja sama dengan KPK. Ah, keren. Benar. Kemarin TP4 apa TP4 kejaksaan. Ya, kejaksaan. Supaya kita diawasi. Ya. Kita sama-sama untuk mensukseskan karena ini bagian juga ibarat waktu itu ada pernah nanya. Ibarat industri sepak bola Inggris. Ya. Kenapa jadi nomor satu? Karena profesional dan transparan. Oh. Jadi orang percaya, orang nonton. Coba kalau adu bola, udah ketahuan ujungnya siapa yang menang, atau di ujung-ujung ada penalti terus. Susah. Ini ngomong-ngomong soal bola, soalnya memang jadi presiden sebuah klub internasional. Tapi kita nanti presidente dipanggil hati-hati loh. Tapi kita nanti ngobrolin nanti aja, ya kan? Sebuah perhelatan besar akan sukses kalau kita memang bekerja keras. Ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gak sabar rasanya untuk teriak Indonesia! Tapi kelihatan ya naik keluarnya ya. Lo kan kelihatan kecuali kakinya ngambang.